Okay, hari ni kita nak masak laksa Penang style saya. Let's be cool. Ikan, mau masak laksa. Apa yang special dengan laksa saya? We are do a style a Chinese concept. Yeah, boy. Ya Allah. Aku rasa dah cukup masin dah, tapi kita tak cukup masin. Hai, Ella TV channel YouTube Telajak Laris, penuh dengan kisah-kisah seperti family, kemewahan, lifestyle, masakan, tips kecantikan. Ella kehidupan saya TV Telajak Laris. Ida dah sarat tak payah syukri kita je lah. Saya memang tak larat. Tak larat nak layan kerana dia. Alamak ni, ini kan YouTube saya. TV Telajak Laris. Hello, kembali lagi dekat YouTube TV Telajak Laris. So, hari ni Datuk akan sharekan resepi laksa Penang Chinese Special. Ha, kalau korang nak tahu apa resepi dia, jom kita tengok video ni sampai habis. Manjang. Style saya. Let's be cool. Hari ini saya nak gunakan istimewanya perit daripada SNC. Oh, ini cantik kan. Dan dia ada dua version. Itu bersaiz yang paling besar, 36, dan juga yang kecil. Istimewanya dapat dia ada kayu, besi yang memang pemegang semua cantik-cantik belaka. So kita nak masak. Macam mana cara nak masak laksa? Biasalah bahan-bahannya. Kita ada bahan-bahan ni. So kita nak masak. Jom kita nak pergi dekat dapur kejap. So macam biasa kita akan rebus ikan dulu. Okey, kita kopek-kopek dulu. Kita kopek-kopek. Kita kopek-kopek. Mana blendernya? Kita mau blender. Ini blender buat tu. Blender buat. Blendernya depan. So, saya punya laksa ni memang istimewa. Kita tengok ikan. Ikan ni. Macam tak tahu. Ikan. Mau masak laksa. Jom kita masak. Saya punya adalah style Penang lah. Kita masukkan dia punya ni. Okay, isinya. Blender. Ni masukkan air rebusan dia ya. Okay, dan kita blender. Jom kita blender. Abri, Abri. Macam hidup lah ikan ni. Aku digigit. Jom. Pergi. Sambil the blender, so kita nak panaskan kita punya kuali ni. Mungkin kita punya kuali. So kita taruhkan air. So untuk laksa, saya akan masak apa yang special dengan laksa saya. We are do a style Chinese concept. Yeah, boy. You know Chinese concept. Our cheese is not same lah. So apa yang saya nak buat kepada anda kat sini, ini saya pergi bawah dapur. Saya akan taruhkan blender sardin. Mana dong sardinnya? Pusing dong cari sardinnya hilang. Bentar ya, bentar. So kita blender. Kita blender. Kita belajar tu, Cis. Ya, nanti kita belajar sendiri. Kalau saya tak suka lumat sangat ya. Saya tak suka lumat sangat. Saya suka biasa-biasa. Kita taruhkan bahan-bahan tu lah. Ya. Kita akan taruhkan sedikit bawang. Taruhkan bawang merah. Okey. Selepas tu saya akan taruhkan sedikit cili padi. Tapi tak ada warna hijau ya. Okey. Dan saya akan taruhkan terletak yang warna hijau. Belacan hijau ni dia akan hilang kesedapan. Dia akan taruhkan belacan. Kita akan taruhkan ikan. Ikan.
dan sedikit air. Ini masak betul-betul, bukan masak tipu-tipu. Kita akan taruh tambahan-tambahan dalam. Jadi tengok ini kita guna periuk daripada SPG. Siapa yang nak beli periuk ni boleh komen, saya nak biar saya beli. So sampai kita nak tunggu kita punya masakan tu siap, kita akan tambah bahan utama dia adalah asam keping yang kita ambil daripada jalan baik, sedikit serai tapi tak terlalu banyak, sikit saja. Lepas tu kita akan gaulkan dengan kita taruhkan sedikit cili kering. Cili kering ni jangan banyak sangat, jangan banyak sangat dan jangan kurang sangat. Dia akan tu. Okey, apa yang saya sharekan sikit untuk kita blender dengan tulang-tulang ni sekali ya. Tulang-tulang ni pun kita boleh blender. Kita tapiskan. Blender sini ni kita tapiskan. Kita dah bahan-bahan tadi lah. So, dan saya akan taruhkan juga dalam ni untuk menyedapkan rasa. Kita nak ambil pula guna salib. Tapi kenapa kena buang itu? Memang kalau buat laksa tak boleh makan buah dia, sebab dia akan rasa macam ni. Lepas tu kita akan kerocok-kerocokkan macam ni. Hancurkan macam ni dan kita taruhkan dalam kita punya masakan ya. Okey, mana dapatkan periuk ni? Apa WhatsApp 0163616289. Tim kami akan reply, okey. Periuk yang tidak melekat. Daun gaul manja. Gaul manja. Kita taruh asam keping. So kita gaul-gaulkan asam keping tu. Kita akan taruhkan seperti dia kita buat tu sikit. Bunga kantan. Okey, lepas tu ditaruhkan. Ini saya taruh last sekali. Saya taruh garam. Okey. Taruh sedikit pati ikan bilis. Okey, jangan banyak sangat. Dan kita gaul-gaul manja. Bila dah gaul-gaul manja macam ni, kita dah cukup bahan-bahan dia. Kita rasa kita tak masin dia. Dan cuma saya rasa macam kurang masin, yang tambah sedikit garam. Dan kurang pedas. So bila kurang pedas, kita taruhkan sedikit cili. Cili kering. Iyalah, warna kemerah-merahan tu lebih sedikit. Dan kita kacau dan kita biarkan dalam masa 15 minit. Jangan takut dia, saya yang terbaik. Saya tak pernah gagal. Depan nak COD boleh tak? Betul? Ha? Depan nak beli rasa untuk COD. Saya bukan tak nak COD tau, tapi saya jenis buat pun tak cukup. Memang senanglah nak buat lasa style Dato' Alif Syukri ni. Simple je. Belum siap lagi pun dah nampak sedap. Apatah lagi kalau dah siap kan. Apa pandangan korang? Cik komen dekat bawah tu. Okay, bahan-bahan dia kita sedikit. Biasalah ada bawang merah, laksa negeri utara kan? Ini style ini kita buat style Chinese ya. Chinese konsep. Lepas tu yang ini kita bongkong. Tapi kalau saya ni memang saya tak buat alat polis maklumat, saya bongkong kasar-kasar sikit. Baru laksa tu nampak besar ni. Kalau kita potong halus-halus tak nampak. Dan penting timun. Kita ada timun. Lepas tu timun dia pula potong main tu. Macam tu. Lepas tu kita potonglah macam ni. Potong-potong. Macam tu. Alhamdulillah. Siapa yang nak call ini, kita dah pilih nombor telefon. Dia boleh dapatkan 0163616289. WhatsApp kat situ. Tinggal mereka reply untuk hampa.
Salam dari ikan bilis yang murah, ada bilis ikan bilis yang murah. Ikan bilis yang murah. Itu mahal. Apa beda rasa ikan bilis mahal dengan ikan bilis murah? Beza, ini harga sekilo 50-60. Nanti kau rasa beza, dia tak makan lagi kau. Beza yang mahal, yang mahal biru. Ternyata pakai yang mahal itu, bisa bengkrak. Jadi yang mahal kan yang untung, itu kan yang tepi pilihan untung lah. Kita itu lebih tinggi satu. Bila nak kaya? Kau tak rasa bila semahal. Ini satu jumbo, kita pilih dan pulih. Ini teknik ya, teknik sebenarnya masak laksa. Taruh. Rebus sekali dengan air-air dia. Kita campurkan tiga ikan dalam ini, tu dia akan naik lagi bau dia dan dia punya taste yang sedap. Okay, untuk menenjakkan lagi rasa, saya akan tambah sedikit pati ayam bilis. Okay, kita kacau. Orang kalau kata saya, nak lagi sedap, okay, saya syukur kepada anda. Taruhkan asam jawa ekstra adabi. Adabi melazatkan, adabi menyelerakan. Adabi. Tapi jangan banyak ya. Sikit. Kalau terlebih sebab kenapa dah tu? Terlebih dia akan berlendi sebab dia terlalu asam apa? Asam jawa ni dia berlendi dan dia akan terlalu macam tak sedaplah. Cukup kau bentar sikit je. Pokok pangkalnya sikit je. Sikit je. Okey, saya tak taruhkan daun kasum ni terlalu awal sebab saya tak nak nanti dia macam warna dia jadi hijauan dan tak nampak menarik. Okey. Kita kacau satu. Kita rasa. Dia rasa manis ikan bilis tu aja. Dia masam-masam pun dia ada. Dia keluar masam-masam dia. And the taste is perfect ya. Yeah? Apa yang saya boleh katakan? Masakan saya ni perfect is taste. Taste is narka. Narka. The final ni saya akan taruhkan sedikit daun kesum. Daun kesum. Tengok, tengok. Kita gaul-gaul. So dia akan keluarkan warna kemerah-merahan. Ikan dia baru moist. Kau-kau sebenarnya dah konsen dia dah siap dah kita punya ni. Dia punya rasa sedap, bau dia pun sedap, lipat dia pun okey. Cuma kalau nak bagi moist lagi tahu dia tak macam tu. Wow, ini laksa dia belum cukup bubuk. Tapi kita bagi 1.9 lah. Saya review jujur lah, ni bukan nak membodek ke apa. Sedap saya cakap sedap, tak sedap saya cakap tak sedap. Sebelum ni sama kadang rasa retuk memang sedap. Ni belum lagi kering, dia kering sikit ya sebab dia oh, upiangnya neraka. Oh, upiang neraka. Kalau nak tahu, saya tunjukkan. Bila nampak ustaz putih ni, maksudnya bawah tu dah hancur lagi. Rasa isi ikan tu dalam mulut, tak hilang. Memang sedap, serius sedap. Okey, kawan-kawan saya semua dekat YouTube semua, korang jangan lupa subscribe YouTube TV Tajak Lari. Kalau nak tahu resepi apa yang lagi saya nak buat, so hari saya dapat dengan family saja. Ini style saya lah, masak laksa. Anda pun tak tahu anda punya style macam mana. Tapi kali operasi tadi, saya taruhkan serai tapi tak banyak ya. Serai itu kalau terlalu banyak, dia akan berbau. Dia taruh sedikit. Saya nak mencari bila kita dah rebus ni, jangan lama, jangan kita rebus lama-lama, nanti dia bau-bau hayau. Oh, serai dah tu? Tak, saya tak makan. Jangan lama. Simpan nanti tak makan lagi. Okey, dah siap dah pun kita punya resipi. Saya ambil sendiri. Komen jujur, so kita pun nak makan ni kita ambil bahan-bahan dia. Ambil sedikit. Kita ambilkan ni sikit je. Ini saya nak review jujur saya punya tau. Pasal saya bagi tau tak sedap. Isi saya kena review jujur yang. Saya ni nak tinggal laksa je, saya kena review jujur. Komen jujur, dia zoom sikit. Dia punya bau sampai atas. Banyak sikit, banyak sikit ambil. Banyak kuah, ikan juga banyak sikit. Kalau sedap, bagi tahu sedap. Kalau tak sedap, bagi tahu tak sedap. Berarti kita masak guna sekeping sendiri eh? Yes, ini sebagai ice legacy ya. Dan kita nak makan kesedapan. Okey, so kita tentang bahan-bahannya.
bawang, taruh sikit cili, perahan limau. Okey, taruh limau sikit. Okey. Lepas tu kita ke ini terus ada telur. Kita makan. Okey, kita makan. Nah, kita makan. Review Jojo. Sedap. Betul-betul rasa sedap. Seratus-beratus. Wow. Sebab kalau satu patut sebagai 200%. Iya. Jom. Acung telur. Cukup masam, cukup ikan. Tak sayangnya. Sedap. Sedap. Ikan dia rasa. Sebab dia berenda kasih tak rasa sedap. Sedap semua. Jangan nampak masam jadi saya ketawa. Ya Allah. Aku rasa dah cukup masin dah. Tapi dia tak suka masin. Pertama tadi. Ya Allah. Ini memang tak suka masin. Kamu makan. Kalau dah masuk. Kita kena dengan Iwan dari Jujur ya. Ini sih Jujur. Ini makanan itu dah asal dan tak masak di Miasin. Selama setengah jam. Nah, punya. Masuk. Ya, nak. Itu pernah masin. Sudah okey dah. Sudah okey dah. Masin dah tak makan dah. Apa lain untuk masin? Sudah okey dah. Itu sajalah video untuk kali ni. Terlio tengok masakan laksa Datuk ni. Boleh buat terasa lapar gitu. Jangan lupa like dan sharekan video ni supaya ramai lagi boleh tahu resepi masakan Datuk. And jangan lupa juga untuk subscribe dekat YouTube TV Telajak Laris untuk dapatkan video yang lagi menarik lepas ni. Jumpa lagi guys. Bye bye. Manja. Terima kasih kawan-kawan kerana menonton channel TV Telajak Laris. Makin lama lagi ramai orang subscribe. Kenapa? Sebab seronok sangat channel ni. Tapi saya merayu. Saya merayu sangat kat korang. Tolong tekan button subscribe kat bawah ni. Sebab apa? Sebab dia percuma. Tak kena bayar. Janji. Sumpah tak kena bayar. Percuma. Sebab satu button anda beri semangat kepada saya untuk buat lagi banyak video. Jadi nak hargai korang. Kepada anda yang menonton dan juga subscribe ni, saya nak bagi hadiah berupa iPhone ataupun bag Gucci. Saya punya bag yang saya pakai, nak bagi secara percuma. Saya akan bagi sebulan satu kali. Tapi dengan cara kena tekan button subscribe dan komen setiap video saya. Abang Telajak Laris Power. Video Abang Telajak Laris Best. So, salah seorang pemenang saya akan umumkan pada setiap bulan. Terima kasih kepada kawan-kawan kerana support TV Telajak Laris. Saya sayang korang. I love you. Bye-bye.